Pasti kamu gak sabar ya, mau ketemu teman baru, guru baru, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Buku apa ya, Manda, yang diperluin buat besok? Hah, udah jam 7? Aduh, gawat nih, aduh, telat aku. Sekolah besok. Manda, gak kerasa ya liburannya udah selesai, mau masuk sekolah lagi. Iya, Manda udah gak sabar banget pengen sekolah besok. Loh Manda, kok kamu suka masuk sekolah sih, tapi Kak Kona sukanya libur. Kan enak kalau libur bisa main, main iPad, main sepeda, ya kan? Kak Kona lupa ya, besok loh aku udah mau SD. Oh iya. Pasti kamu gak sabar ya, mau ketemu teman baru, guru baru, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Iya nih, Kauna, aku udah gak sabar pengen ketemu teman-teman baru. Yaudah, Manda, kita main yuk biar puas, soalnya kan besok udah masuk. Ayo, let's go. Dadah. Aduh, ini masih pagi, tapi udah panas banget nih. Kayaknya beli es aja deh, biar seger tenggorokan. Wah, seger nih. Ayo, kita pulang dulu. Papi gimana sih kalau belok tuh lihat-lihat dong? Gimana sih Kakak Una Manda nih? Makanya kalau main sepeda itu pakai spion biar bisa lihat kanan kiri. Kamu Lapi udah ngegas, enggak lihat jalan lagi. Anaknya sendiri mau ditabrak. Lah, Papi dari mana? Papi habis beli es di depan. Emang Aluna Manda mau kemana? Mau beli es, soalnya aku sama Manda haus. Ada enggak uangnya? Ada. Oh, ya udah pelan-pelan ya. Ya. Jangan sering panas-panasan ya. Besok udah mulai sekolah loh. Ya, ya. Oke. Okay? Tapi tunggu di rumah. Hati-hati. Ya. Neng, 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 neng. Brum, brum. Permisi. Mau beli pop ice yang rasa vanilla blue-nya 2. Amanda, ayo kita istirahat sambil minum pop ice-nya. Ayo. Kamu ngomongnya jangan pakai bahasa bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Amanda, kira-kira kita main apa ya? Kita siapin barang-barangnya dulu
Besok. Ya udah deh. Ya udah yuk Manda, kita masuk ke dalam rumah. Jangan dulu, sebentar. Enggak bisa. Ntar aku gimana? Tuturururut. Ayo Manda. Ya. Kita siapin tas. Sini. Iya. Buku apa ya Manda yang diperluin buat besok? Kita ambil aja yuk. Nih. Aku butuh ini. Ini guys. Ini. Aku butuh ini. Siapa tahu ada yang menggambarnya juga. Gak apa-apa. Tapi aku muat. Oh. Buku cerita. Wow. Ini aku juga. Itu banget. Nah, siapa tahu Alif Bata. Buat bahasa siapa Arab. Tahu ada. Itu apa latihan membaca? Aku bahasa Arab, guys. Terus apa lagi ya? Jangan deh terlalu gede. Baca, tulis, hitung. Oh, ini juga. Nih, namanya Balistung, guys. Lancar Balistung. Ini menggambar ini. Kayaknya segini doang di kauna. Gak kayak aku segini aja deh. Agak berat. Cerita lagi. Manda, biasanya pas baru pertama kali masuk SD itu belum mulai ini belajar. Biasanya main-main dulu sama perkenalkan nama gitu. Perkenalkan diri. Sama sebenarnya bawa aja sih yang kamu butuhin. Gitu aja. Kadang suka main-main gitu kalau baru pertama kali masuk. Ayo kita siapin. Aku sudah. Oh iya Manda, ada yang kelupaan, kita butuh seragam buat besok. Oh iya, aku ambilin dulu ya. Ini dia Manda. Kita taruh di mana ya? Di situ. Mereka. Aku mau cek dulu Manda, apa ada yang ketinggalan. Kamu juga cek. Kauna, di sini kok ada ini? Oh iya. Langsung jatuh. Udah, ayo sini mana tasmu? Kita susun dulu ya. Oke. Nah guys, ini udah disusun. Aku kan menemukan ini di dalam kotaknya. Kayaknya aku ngerti deh gimana cara mainnya. Nih, kita omsut dulu. Yuk. Omsut. 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 Aku duluan. Jadi ini harus diputar. Kita dapat 3. Gimana ini? Oke, aman. Oh no, it's okay. Jangan dibantu. Aku ya tak akan tak ambilin. Dah, kamu Manda. Dengan kamu. Pet. Berapa tuh? Dapat 1. Dapat 1. Satu beneran. Nanti. Enggak. Aku benerin. Aku udah malah main jenak sih. Bukannya suruh rapiin. Kan udah. Oh iya ya. Roknya? Ada di dalam situ. Udah kita main bebas yuk. Bikin-bikin ya. Gitu. Ya. Jadi, tinggal satu lagi. Manda, seru banget ya hari ini. Manda, main ini yuk, bikin yang kayak gini. Yah, malah tidur. Bukannya main, malah tidur. Aku tidur juga deh.
Aluna Amanda. Astagfirullahaladzim. Ngapain bocil-bocil ini pada tidur di situ ya? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ini anak perempuan dua ini ya. Ngapain pakai tidur di sini sih? Oh, nih kamu pasti habis main ini ya. Gak dirapiin lagi, ya ampun. Ayo benerin dulu tidurnya yuk, Aluna Manda. Aluna Manda. Ya udah, tak ambilin bantal dulu deh. Tuh, yuk benerin dulu tidurnya yuk. Ini punya Aluna, punya Amanda. Sini aja. Ayo kak, benerin tidurnya kak. Ya ampun kak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, berat kali. Benerin tidurnya. Oh, ini anak-anak habis belajar ini ya. Amanda benerin tidurnya, Manda. Ya ampun, berat kali kamu makan apa sih, dek? Dah, tidur. Wah, padahal masih sore nih, biarin dulu deh anak-anak tidur siang. Habis belajar pasti capek ya. Jadi anak pinter ya. Yaudah, papi tinggal kerja dulu ke atas. Ya. Lihat jam ah. Hah, udah jam 7. Aduh, gawat nih, aduh. Telat aku. Manda ngapain tuh pakai seragam? Coba lihat jam ah. Loh, kan ini jam 19, berarti jam 7 malam. Panggil papi ah. Tuh lihat nih. Amanda pakai seragam. Ih. Ngapain Amanda pakai seragam, kan sekarang jam 7 malam. Gini. Papi punya ide. Mungkin Amanda ngiranya sekarang udah pagi kali. Ayo punya ide, kita prank Amanda aja dah. Ayo, yuk, ayo. Kita giniin aja. Ayo Amanda, siap-siap buruan Amanda, udah mau terlambat gitu, yuk. Ayo. Yuk. Tas mana? Amanda. Ayo Amanda, buruan Amanda. Udah semua tasnya, udah. Bukunya udah. Udah. Loh, ayo buruan, apa lagi? Kamu gak pake seragam? Hah? Kamu kok gak pake seragam, Pi? Gimana nih, Kak? Bilang aja. Sekarang jam berapa, Manda, emangnya? Jam 7 malam. Ih, sekarang emang jam 7, Manda. Tapi sekarang jam 7 malam. Kena prank. Amanda kira sekarang udah pagi ya? Ya udah, yuk kita ke sekolah malam-malam ya. Ayo, dari saking semangatnya Amanda mau sekolah sampai jam 7 malam dikira jam 7 pagi. Hahaha.